Assalamualaikum, selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan topik terkini bersama saya MZ Ardi Winata. Pemirsa, ribuan warga Jakarta dan sekitarnya hari ini menggelar pawai kemenangan klub sepak bola kebanggaan ibu kota Persija yang tahun ini menjadi juara Liga 1. Para Jackmania tumpah ruah berpesta merayakan gelar juara bergengsi ini. Dan berikut laporan Abdul Aziz dan juga Frankie Onassis dari Jakarta. Terima kasih. Ya pemirsa, saat ini saya berada di sekitaran jalan kawasan Sudirman, di mana jalan ini adalah jalan yang dilalui oleh rombongan konvoy dari tim Persija Jakarta. Dan terlihat di suasana sejak pagi hari, bahkan dari tempat start di Gelora Bung Karno, pintu Panahan, sudah cukup ramai sekali dari pukul sekitar 7.30. Bahkan di sepanjang jalan Sudirman pun juga ribuan Jackmania sudah mulai memadati jalanan hingga sampai ke jalan sekitaran ataupun sekitaran Balai Kota Jakarta. Dan bisa kita pantau saat ini, walaupun bis Persija sudah melewati area ini, namun The Jackmania masih banyak di sekitaran jalan Sudirman ini, masih memadati kawasan ini. Gitu, sekian dulu laporan saya, Aziz Aryat dan juga Frankie Onassis dari kawasan Sudirman, Jakarta. Kembali ke studio. Demikian pemirsa topik terkini dan selamat kembali menyaksikan acara kesayangan Anda selanjutnya. Saya MZ Ardi Winata dan wassalamualaikum.